Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Sedikit sharing ya. Kita baru mendapatkan momuan kabel alias kabel bekas alias kabel second. Nah, mungkin teman-teman yang bermain di apa transmitter membutuhkan kabel dengan impedansinya 50 ohm ya. Mungkin yang biasa yang kecil-kecilan kita mungkin sudah biasa pakai RG58 dan juga RG8 ya. Ini menemukan kabel kecil fleksibel. Di sini ini bekas ya guys, tapi ini kabel ori nampaknya juga kabel bentar biar kelihatan. Kabel RG174. Nah, ini kelihatan toh Made in Jerman. Ini ori guys, karena didapat dari bekas alat dari Singapura ini. RG174. Nah, kelihatan ya. Made in Jerman. Nah, ini. Made in Jerman. Nah, isinya seperti ini dalamnya. Jadi yang luar ini yang dalam kuning ya, innernya serabut kecil kayak gini. Ini pakai konektor BNC. Innernya segini nih guys. Jadi memang kecil fleksibel ya. Ini sudah ada konektornya bekas BNC. Oke. Kemudian saya penasaran mau saya manfaatkan untuk transmitter khususnya rig ya. Tak searching data sheet-nya ini RG174 itu. Nah, ini 50 ohm dia bisa kita gunakan atau bekerja dari 5 MHz sampai dengan 1000 MHz. Sementara ini tak coba untuk frekuensi UHF. Jadi ini tak buat bekerja di frekuensi UHF di 430 MHz pakai rig Motorola. Ini Made in Jerman. Nah, ternyata hasilnya juga cukup bagus guys. Hasil review ini cukup bagus, nanti saya tunjukkan antenanya. Antena cuma di dalam rumah ya, untuk receive transmit juga oke. Saya tunjukkan nanti ya. Kemudian apa dia mampu kita gunakan ya, karena bisa bekerja dari 5 MHz sampai 1000 50 ohm juga. Nah, fleksibel, mantep pokoknya. Terus nanti tak tunjukin antenanya, saya pakai Jipul ya, Jipule untuk UHF bikin sendiri. Konektor BNC-nya, kemudian, oke untuk antenanya, ini guys antenanya. Saya tunjukkan ya, setek tek 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 tek. Aduh, itu ada sinar, sorry. Ah, itu cuma di dalam rumah aja itu antenanya. Situ saya nge-break ini kabelnya ke bawah, set. Ada lampu. Set. Saya pakai cagaknya tripod. Nah, di sana radionya. Oke. Nanti saya tes ya. Saya tunjukkan. Oke guys, ini konektornya ya. Konektornya sudah saya sambungkan di radio Motorola GM3188 ini ya. Ini konektornya. Oke, tadi
ada pengumuman-pengumuman itu. Pengumuman. Dua kali ini sudah adanya kabel di Pemalang. Mulai dari pertama. Jadi tetapi juga kita radio UHF tak coba dulu ya, cek enggak beres, cek router cek router cek ada yang nyala guys. Kebetulan temennya lagi nggak on. Tadi sudah dicek untuk mancar transmit. Cek. Sudah on guys temennya. Oke. Thank you guys sudah bersama para Jackwanion. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.